wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa sharing kembali dan sebelum ke sesi sharing saya ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman semua yang terkoneksi ya baik itu di resep sehat alami maupun di channel Ali edukasi <tuh> dan kita akan lanjut masih sharing untuk asam urat uh, Treatment sederhananya, kali ini kita akan mempraktekkan tipsnya atau treatmentnya di bagian tangan. Mudah-mudahan lebih jelas, ya, lebih terlihat nanti. Nah, sebelum ke treatmentnya, saya akan uh, apa? Ini kan dulu ceritakan dulu kondisi atau posisi, ya, zona disebutnya. Ini kita bagi ada tiket posisinya zona tengah yaitu kalau kita nyebutnya tengah berarti dia ada di lengan jadi posisinya telapaknya ada di bawah ya nah kalau kita nyebut zona tengah berarti mulai dari sini sampai ke sini kalau kita ngomong samping berarti sisi uh, apa tangannya begitu kiri maupun kanan nah kalau kita bicara bawah atau belakang tadi di sini, nah, dari sini, dari apa pergelangan tangan sampai siku gitu, bagian belakang itu. Nah, fix ya, nanti biar teman-teman kebayang untuk uh, apa tripetnya atau ketika saya mempraktikkan. Yang pertama, kita gunakan empat jari untuk menyentuh atau area zona atas, zona tengah seperti ini, ini treatment pertama ya nah ibu jari ada di belakang nah, seperti itu posisinya, nah itu digunakan <tuh> untuk memijat area tersebut, pijat, ya. nah, kurang lebih 10 detik lepas ulang hitungan ke 10 lepas nah terus berjalan sampai ujung siku hitungan ke 10 lepas Setelah gerakan seperti itu, baru kita menggunakan empat jari untuk bagian samping. Nah, ini seperti itu ya, gini, dari samping. Ibu jari ada di samping kiri, yang empat jari ada di samping kanan. Gerakannya sama, dipijat tahan 10 detik lepas. Oh, lepas. nah oke okay. jika itu gerakan yang kedua ya titik yang kedua setelah seperti itu baru letakkan tangan seperti ini kemudian uh, telapak tangan ngadepnya ke atas tadi kan ke bawah dan diangkat seperti ini, kalau ini diletakkan ke paha posisi nah, oke okay. Nah, gunakan telapak tangan ya gunakan telapak tangan untuk menyentuh zona tengah atau zona belakang. Tadi kan ini dibalik ya posisinya kan tadi gini. Nah ini ada di atas telapak tangan. Ini zona belakang. Oke, jika udah selesai, ini cukup dipijat-pijat aja, nggak perlu ada nah, hitungan 10 ya, jadi hanya memijat-pijat biasa sampai ujung. Nah, jika selesai seperti itu, baru gunakan gerakan seperti ini. Nah, ini jika ada kondisi uh, memar atau bengkak Insya Allah bisa cepat relax Nah ini gerakan seperti ini mungkin bisa dikira-kira lagi kondisional Oke jika sudah selesai kemudian teman-teman bisa uh, cuci tangan dengan air hangat atau bisa mandi dengan air hangat Mudah-mudahan tipsnya bermanfaat. Terima kasih, dan terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.